Baik. Tapi kita diserang sekarang. Termasuk oleh rakan-rakan sebelah sana. Dia lupa bahawa keputusan penting mengambil alih peranan, memberikan peranan BlackRock itu tahun 2021, 26 Februari. Tatkala Baguh menjadi Perdana Menteri dan ramai menteri-menteri yang masih pada masa itu sebelah sana. Apa dia keputusan dia? Iaitu menyerahkan KWSP, akaun terurus berasingan SME, bersama equity persendirian, patuh syariah pertama yang terbesar di dunia yang diberikan kepada BlackRock. Tanyalah. Jumlahnya $600 juta bersamaan 2.5 bilion ringgit. 2021 pengurusan BlackRock. Kerana pada masa itu saya pertahankan. Kalau tanya saya sekarang apakah saya pertahankan. Saya tidak mahu jadikan ini isu politik kerana kemungkinan KWSP pada masa itu telah melapor pada Paguh dan mungkin Jemaah Menteri bahawa ini hanya syarikat pelaburan. Apakah pada masa itu BlackRock tidak melibatkan satu sentimen yang agak pro-Israel? Sudah. Tetapi dalam kes MAHB tidak pernah ada rundingan. Tidak seperti mana 2021. 2021 KWSP runding terus dengan BlackRock. 2023 KWSP dan Khazanah runding dengan GIP, tidak terlibat BlackRock. Jadi itu keadaan dia berbeza dengan naratif di luar. Tuan Sri, betul. Ya. Saya sedia keterima teguran. Tetapi apa yang berlaku dalam kes ini? Pegangan 41% kerajaan melalui Khazanah dan KWSP menjadi 70%. Pegangan asing 27%, itu jadi 30% bersama Abu Dhabi Investment Authority dan GIP. Jadi dari segi kita, tidak ada perubahan dari segi struktur yang agak berlebihan. Apa yang berlaku sekarang ialah proses itu sedang diteruskan. Ya. Dan bagi pendapat saya dan pendirian kerajaan, Peter tidak mahu mengganggu proses ini dari diteruskan kerana ia berbeza dengan syarikat milik Israel. Jangan lupa, 21-22 syarikat milik Israel masih operasi di Malaysia. 2023 kita batalkan semua kepentingan syarikat Israel. Dan arahan ini yang dipertujui oleh Jemaah Menteri tidak diizinkan mana-mana syarikat Israel beroperasi di Malaysia. Ini penjelasan. Terima kasih. Baik. Saya jemput Paya Besar. Terima kasih. Sebelum saya bertanya, untuk soalan-soalan ini saya akan berikan 3 soalan tambahan. So ini saya anggap soalan pertama. Silakan. Terima kasih. Ya Amat Berhormat. Macam sudah duduk dulu, lepas tu saya beri macam. Macam ni floor saya. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun atas penjelasan berkaitan isu pengambil alihan saham MAHB. Tetapi Yang Amat Berhormat Tambun, saya ada beberapa kekeliruan yang mungkin dapat diperjelaskan di Dewan Mulia ini. Yang pertama, ini suatu keputusan dan perkara yang besar Yang Amat Berhormat Tambun. Adakah telah dibawa ke Kabinet? Kerana ada sumber daripada Kabinet sendiri mengatakan perkara ini tidak dibawa ke Kabinet. Yang keduanya, mengapa kita laksanakan sekarang? Tak tunggu dulu ke? 2 tahun lagi ke? Ataupun bagaimana? Kenapa kita perlu adakan sekarang? Yang ketiga, Yang Amat Berhormat Tambun, ia melibatkan lapangan terbang. Sudah pasti isu keselamatan negara juga akan terjejas. Dan bagaimana jaminan kerajaan dengan pengambilan alih saham ini tidak akan menjejaskan isu keselamatan negara kita? Dan berikutnya, Yang Amat Tambun, kenapa tak ada syarikat Malaysia yang mampu untuk kita bekerjasama dalam konsortium ini? Dan apakah implikasi
yang terdekat sekiranya kerajaan membatalkan urus niaga dengan GIP ini? Terima kasih Tan Sri Petua. Baik, silakan Tuan. Terima kasih Yang Besar. Pertama, semua pelaburan PNB, KWSP, Khazanah itu bukan urusan kabinet. Sama ini dan saya lihat juga minit-minit mesyuarat kabinet sebelumnya, keputusan pelaburan Khazanah, PNB ataupun KWSP tidak dirujuk untuk kabinet, termasuk semasa rakan-rakan sebelah sana menjadi anggota Jemaah Menteri. Tetapi dalam kes ini, saya dah maklumkan selepas itu. Saya maklumkan kabinet ini yang berlaku. Ini sebagai makluman saja. Jadi kalau ada ahli kabinet yang bangkitkan bahawa kami tidak tahu, betul. Ya, kerana saya maklumkan setelah keputusan dibuat. Baik. Mengapa sekarang? Ini kerana dirunding sejak setahun yang lalu, melihat kepada keupayaan dan kapasiti lapangan terbang sekarang, pengurusannya, walaupun ada mencatat keuntungan, tetapi unjuran keuntungan dan kapasiti itu jauh lebih rendah daripada apa yang dicapai oleh lapangan terbang dengan negara jiran, sama di Singapura, tu Thailand, tu Jakarta. Itu faktor keselamatan tidak berbangkit kerana masih milik kerajaan. Satu, keselamatan tanggungjawab kerajaan. Pengurusi syarikat dan CEO masih rakyat Malaysia. Itu cara-cara ditekankan. Ini berbeza daripada. Jadi soal penjualan MHB tidak berbangkit sama sekali. Siapa yang ajar cerita penjualan ini? Penjualan MHB kepada syarikat ini tidak bangkit sama sekali. Kerana milik kerajaan dari 41% ke 70%. Pengurusi syarat dia mesti rakyat Malaysia. CEO rakyat Malaysia. Keselamatan keseluruhannya tanggungjawab kerajaan Malaysia. Baik. Jadi yang itu ya dah cover ya. Terima kasih. Implikasi ya Umat. Implikasi dah sekiranya dan, baik. Sekiranya tiada syarikat ya. Malaysia ke? Baik. Pertama, mengikut Khazanah dan KWSP melihat pada prestasi, tentunya kita memerlukan sedikit masa. Seperti mana kes digital atau AI. Itu kerjasama ataupun semiconductor dengan syarikat asing itu sangat penting. Termasuklah dalam soal pengurusan pelabuhan lapangan terbang skala besar. Keduanya implikasinya memang berat. Ya, kalau pertama kita sebut dalam penyenaraian yang besar. Ini yang akan digunakan menyerang. Saya bila saya sebut, kalau syarikat itu ada kepentingan di Israel. Ya, itu bukan keputusan kita syarikat Israel. Syarikat Apple, Microsoft, Nvidia, semua ada kepentingan di Israel. Apakah kita batalkan? Dia bunyi sedaplah bagi orang dengar seronok. Kita ni hebat, pejuang. Tapi sebenarnya tidak realistik. Saya bincang dengan pimpinan Hamas, tidak berbangkit pun. Ini lebih Hamas daripada Hamas. Ini jadi masalah kita. Jadi saya nak jelaskan di sini bahawa menjual maknanya 20 bilion pasaran saham di Malaysia. Ada kata apa salahnya? Oh, kerana prinsip kita boleh. Jangan kita korbankan maruah negara. Tapi soal prinsip kita tak korbankan apa-apa. Apa yang kita korbankan kerjasama dengan GIP? Apa yang dikorbankan oleh Kerajaan Perikatan Nasional tak kalah serah BlackRock untuk urus dana EPF? Ya, tidak ada korban. Saya pertahan. Saya pertahan keputusan itu. Saya tidak jadikan ini isu politik. Tapi saya nak bagi data dan angka supaya kita tahu keadaannya. Baik, saya jemput Macang. Terima kasih Tan Sri Petua. Terima kasih Yang Mohd Tambun. Dan saya menghargai pendekatan Yang Mohd Tambun untuk berbicara hal ini dari segi fakta. Baik, Yang Mohd Tambun, dari segi meritnya, saya dan pembangkang dan rakyat Malaysia tidak nampak di mana logik dan relevannya kita membawa masuk GIP untuk membantu MAHB. Sebuah syarikat yang berdaya saing yang tidak pernah rugi kecuali zaman COVID. Malah, kalau kita lihat, GIP antara operator yang menguruskan airport terburuk di dunia. Saya ada pengalaman naik kapal terbang di Gatwick, krem, sendat, lambat, tidak langsung selesa. Dan pengalaman ini kita nak bawa masuk ke Malaysia. Kita ada lebih ramai airport-airport yang lebih baik. Incheon, Changi, Narita, Haneda,
kenapa kita tidak boleh mencari partner yang lain daripada GIP yang memang kita tahu akan dimiliki oleh BlackRock pada hujung tahun ini? Dan yang Mak Tambun, dari segi faktanya, adakah RM11 per saham itu betul-betul nilai yang adil? Banyak penganalisa mengatakan sepatutnya ia perlu lebih tinggi memandangkan konsesi telah dilanjutkan kepada 45 tahun. Dan ini menunjukkan perkara-perkara ini perlu dibahaskan di parlimen agar pandangan dapat dibawa. Ya, dan saya nak bangkitkan juga yang Mak Muhammad Tambun. Dari segi apa yang paling besar bangkitkan, keselamatan. KKR, GIP, BlackRock terlibat dalam Indo-Pacific Economic Framework untuk melabur di infrastruktur-infrastruktur di rantau kita. Dan ini adalah strategi geopolitik Amerika Syarikat untuk counter dan contain China dari segi BRI, Belt and Road Initiative di rantau kita. Apakah kita mahu serahkan airport kita kepada syarikat-syarikat ini yang akan memulakan perang ekonomi? Okey, okey. Ya? Soalannya jadi ada. Ini soalan saya. Indu dah ceramah dah tu. Soalan. Ya. Baik, terima kasih. Hazanah melaporkan bila dibuka untuk pertimbangan pengurusan sekitar 145 yang berminat. Akhirnya 5 yang layak. Syarat yang ditetapkan oleh Hazanah ketat, yang tidak disetujui oleh kebanyakan. Pertama, pengurusi dan CEO rakyat Malaysia. Ketiga, majoriti pegangan Malaysia. Yang berminat syarikat-syarikat lain, baik Singapura dan lain, dia nak hak mengurus, maknanya CEO rakyat dia ataupun yang dia tentukan. Syarat ini tidak diterima. Jadi itu sebabnya mengapa GIP diambil. Dibangkitkan Gadwick. Gadwick itu dalam keadaan yang parah, dia ambil alih dan memang kalau dekat prestasi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi saya bukan di sini untuk pertahankan peranan GIP di Gadwick. Tapi saya nak telaskan anggapan bahawa harus diserah kepada yang lain, Jepun dan sebagainya. Saya tidak dapat sebut spesifik angka yang mana, tetapi menurut keterangan Khazanah bahawa sukar mana-mana syarikat asing nak bekerjasama kalau dia tidak kuasai majoriti atau mengurus atau jadi pengurusi dan CEO. Semua itu tidak menerima syarat yang kita kenakan yang agak ketat, ya. Terutama dari segi penguasaan majoriti share kita tidak beri kerana kita mesti kekalkan 70% syarikat Malaysia, Khazanah dan KWSP. Kalau soal kena BlackRock yang ingin dibangkitkan tadi, kena ambil GIP, BlackRock. Soalnya mengapa tak fikir tahun 21 boleh pula? Sekarang tak boleh. 21 BlackRock itu juga ada agenda yang sama. Ini masalahnya. Hukum itu berubah ikut keadaan. Boleh. Baik, Ketua Melaka. Boleh. Terima kasih.